Anggota DPRD Jeneponto Praksi Partai Golkar Nur Amin Tantu mendatangi rumah Ali Mukdin di Taipa Lampang, Desa Balumbungang, Kecamatan Bontoramba, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ali Mukdin salah seorang korban kecelakaan lalu lintas yang sempat dirawat di Rumah Sakit Lanto, namun disuruh pulang oleh pihak rumah sakit padahal ia belum sembuh. Mengetahui berita tersebut, Nur Amin Tantu datang dan mengajak Ali Mukdin kembali berobat ke rumah sakit. Seluruh biaya rumah sakit ditanggung Pak Dewang Yang Mulia tersebut. Ali Mukdin kini sudah sembuh. Nur Amin Tantu datang memberikan bantuan dan memberi nasihat kepada Ali Mukdin. Untuk lebih berhati-hati jika naik motor agar kecelakaan yang pernah dialami tidak terjadi lagi. Sehingga kami memang terpanggil untuk bagaimana Ali Mukdin bisa secepatnya sehat agar beban orang tua bisa dipikul oleh Ali Mukdin. Oh iya, mungkin ada sedikit harapannya Kakanda yang bisa disampaikan sama Ali Mukdin. Nah, Ali Mukdin nantinya kalau sudah sehat ya naik motor ya hati-hati lagi, lebih hati-hati lagi. Kalaupun ini kemarin terjadi begitu, anggaplah sebagai ujian atau cobaan. Jangan dendam sama lawannya kemarin. Ya maupun Rocky ngimang-ngimang. Dan juga bakal ikhbak. Iya. Ini kunjungan yang pertama Kakanda atau? Saya kesini sudah yang kedua kalinya. Setelah saya dengar beliau ini sedikit mendapat perhatian yang kurang baik di media dari rumah sakit, sehingga saya sarankan untuk kembali agar dia bisa lebih bagus. Berobat di rumah sakit mana yang dia mau. Segala sesuatunya memang kemarin saya sampaikan bahwa mulai dari A sampai Z nanti kami yang tanggung. Alhamdulillah hari ini Ali Mukdin sehat. Kami pun juga merealisasikan berapa biayanya semua kami selesaikan.